Okey geng, hai, assalamualaikum. Hari ini berjumpa lagi di channel aku. Okey, untuk video kali ni aku nak tunjuk sikit ataupun aku nak share sikit maksud logo engine ni. Okey, logo engine ni. Maksud yang ni bila dia berkedip, kita akan bagi tahu maksud dia apa, sama ada TPS ataupun thermosensor. Sebab kalau ni logo engine ni hidup, dia ada dua sebab. Satu sebab thermosensor ataupun TPS. Kalau untuk motor Yamaha LC . Jadi sekarang ni kita akan tunjuk dia punya maksud. Sebagai contoh macam ni. Sekarang ni aku nak buka aku nak buka TPS ni. Aku nak buka TPS dan aku nak tunjuklah. Bila TPS ni bermasalah, dia akan menimbulkan kedipan, dan setiap kedipan ni dia ada maksud. Okey, contoh kalau untuk TPS ni bermasalah, dia seolah-olah macam nilah, dia tidak connect. Sebagai contoh macam nilah. Ya, seolah-olah kita cabut kalau ni rosak. Jadi dia akan menimbulkan kedipan di sini. Dan kedipan tu berapa kali dan maksud dia macam mana? Okey, kita on kunci . Nampak? 1 2 3 4 5 6. Okey, 6. Korang tengok, 1 lambat, 2 laju, 3 4 5 6. Okey, sekali lagi kita tunjuk. 1 lambat, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, good. Boleh faham . Okay, bila korang nampak kedipan logo engine ni ataupun simbol engine ni, dia bermaksud macam ni lah. Bila TPS ni bermasalah, dia akan menimbulkan kedipan. 1 kali lambat, 5 kali laju. 1 kali lambat, 5 kali laju. Jadi semuanya 6. Boleh faham . Jadi tak perlu cari jauh-jauh. Dia ada dua sebab, TPS problem ataupun termosensor bermasalah. Okey. Cuma kalau ni bermasalah, dia akan menimbulkan kedipan ni macam yang kita tunjuklah. Tapi kalau yang ni pula bermasalah, dia pun berbeza dia punya kedipan. Dia tidak sama. Jadi sebab tu setiap kedipan tu dia ada maksud. Okey, contoh yang kedua, yang ni kita sambung. Kita sambung. Okey. Bila kita sambung ni, kedipan tu dia tiada, hilang. Okey, dia normal lah. Sekarang ni kita tunjuk seolah-olah termosensor ni problem. Okey, sebagai contoh macam ni. Kita cabut . Okey, bila kita cabut macam ni, dia bermaksud termosensor ni problem dan akan menimbulkan kedipan pada simbol enjin. Jom kita tengok. Kita on kunci dulu. 1 2 3 Lang 1 lambat, 2 lambat, 3 cepat. Kita tengok lagi. 1 lambat, 2 kali lambat, 1 cepat. Okey. Kita off. Okey, bila korang nampak dia punya kedipan tu, 1 kali lambat, 2 kali lambat, yang ketiga kali tu cepat. Boleh faham . Dia berbeza dengan TPS. Bila korang nampak betul-betul tadi, bila aku cabut TPS ni, dia punya kedipan tu berbeza. Tapi kalau untuk termosensor yang problem macam ni, seolah-olah dicabut, dia ada 3 kali kedipan. 1 kali lambat, 2 kali lambat, yang ketiga kali cepat. Jadi bila digabung dia ada 3 kali kedipan. Okey, boleh faham . Jadi pendek kata, untuk TPS ni bila bermasalah, dia akan menimbulkan kedipan sebanyak 6 kali. Okey. Kalau untuk termosensor ni yang problem, dia akan menimbulkan kedipan sebanyak 3 kali. Okey, jadi bila kamu dapat masalah pada meter, dia ada kedipan pada simbol tu, simbol merah, dia cuma ada dua sebab. Sebab ni ataupun sebab yang ni. Boleh faham . Jadi untuk perkongsian video ni, sebenarnya untuk lebih senang lagi lah, kamu boleh tahu bila menimbulkan simbol pada meter, korang boleh tahu sama ada masalah TPS ataupun termosensor. Jadi jangan sampai kamu tukar 224 ni. Okey, sebab dia jarang masalah 224 ni. Dia kadang masalah TPS ataupun termosensor. Cuma itu yang bermasalah, yang akan menimbulkan simbol merah dekat meter tu. Okey, itu untuk perkongsian masalah TPS dan termosensor lah pada motor Yamaha LC. Tak kiralah LC V1 sampai V7 yang masih menggunakan carburetor macam ni. Okey, mungkin itu saja untuk perkongsian hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share. Kita jumpa di next project. Thank you.